maksimal itu 3 detik. Jadi tidak ada, jika tidak ada atensi di dalamnya, maka informasi yang masuk pada sistem sensorik tadi dalam waktu 3 detik itu langsung dilupakan ya, dan tidak diproses lebih lanjut. Kemudian, jika kita melibatkan atensi di dalamnya, maka proses akan berlanjut pada sistem yang kompleks, yang disebut dengan working memory yang di bagian tengah ini. Nah, working memory pada dasarnya merefleksikan